never slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. Nah guys, kembali lagi bersama Rumoto Vlog. Jadi hari ini kita review lagi. Jadi hari ini Faisal MX Shop kedatangan KLF 150. Ini di full modif. Untuk budgetnya ini murah, cuma 10 jutaan. Tapi 10 jutaan udah full modif kayak gini. Kenapa? Karena ada beberapa part yang ditukar tambah. Karena ini motor datang ke Faisal tuh kemarin, kondisinya emang udah super moto, cuma emang kondisinya ya cukup memprihatinkan. Jadi ownernya mau dirapihin lagi semuanya. Makanya ada beberapa part yang ditukar tambah, makanya budgetnya bisa istilahnya gak lebih dari 10 juta, 10 jutaan pokoknya. Oke, langsung aja kita review. Ini dia KLX 150 Supermoto full modif. Oke, kita mulai dari bagian yang mencoloknya dulu, yang paling kelihatan, yaitu dekal. Ini untuk dekalnya dia pakai yang bahan krom, jadi kelihatan kan si finishing apa laminasinya tuh dia glossy, tapi kayak ada efek-efek krom, bukan pelangi ya. Ada kan ada dua, ada yang krom tapi pelangi, ada yang krom silver gitu. Nah, krom ini, kalau ini namanya krom silver. Kalau yang pelangi itu nanti pas kena pantulan cahaya dia warnanya jadi pelangi gitu. Kalau ini kan enggak, ini yang silver. Ini untuk dekalnya dari Faisal MX Shop Graphic tuh. Jadi di Faisal MX Shop bukan cuma spare part doang, dia nyediain dekal. Jadi kalau misalnya kalian pengen pesan sama dekal itu juga bisa. Nih, dari Faisal MX Shop Graphic nih, yang bahan apa ya, candy chrome gitu, merah candy chrome, cakep sih warnanya tuh, merah candy chrome. Ini untuk dekalnya bahan chrome. Ini untuk laminasinya tebal. Terus body, oh ya lupa body. Ini, nah dekal udah, sekarang body. Ini bodinya dia pakai Gordon tuh, spakbor semua ini pakai full Gordon, body Gordon. Cuma untuk papan nomornya depan dia pakai KTM. Ini KTM 250 kayaknya, soalnya spakbornya panjang. Kalau KTM 85 tuh dia pendek. Kalau untuk supermoto, kalau kata gua sih cocoknya pakai KTM 85. Apalagi KLX dimensi motornya kan kecil. Itu kalau pakai KTM 85, spakbor depannya cuma sampai sini. Jadi kelihatannya lebih cakep aja, lebih cocok lah. Cuma ya nggak apa-apa lah, tergantung ownernya mau pakai yang mana. Ini KTM 250, terus sama papan nomor ya set. Terus joknya, ini joknya juga dari Gordon. Jadi kayaknya satu set body, tanki, jok semua Gordon. Cuma untuk cover joknya ini udah diganti pakai Super Sub. Ini yang anti air. Untuk cover joknya juga tersedia di Faisal MX Shop. Jadi sepaket tinggal pasang aja pokoknya. Tinggal kalian pesan aja pokoknya di Faisal MX Shop semua ada. Nah, selanjutnya body, jok, cover jok, decal semua udah. Sekarang kita ke bagian-bagian kecilnya dulu. Kita dari sebelah kiri. Ini sebelah kanan enggak terlalu banyak ya, sebelah kiri nih. Ini untuk pemanis-pemanisnya nih, dia pakai Scarlett. Ini yang paketan, karena ada itu yang buat KLX. Apa paketan tutup gear starter, tutup head sama semuanya kiri kanan. Ini sepaket Scarlett. Jadi ini yang CNC warna merah tuh. Jadi ini sepaket-paketannya tuh isinya ini satu tutup magnet, ini sama yang sebelah kanan itu mana ya? Nah, ini. Tutup apa sih namanya, filter oli. Kalau yang tutup oli ini nggak tahu dapat juga nggak, kayaknya dapat kayaknya. Jadi sepaket itu isinya 1 2, terus belah kiri 3 4 5 6, jadi sepaket 8 sama tutup klep tuh, kelihatan nggak nih tutup klep di bagian sini nih, depan sama di bagian belakang tuh. Aduh, nggak kelihatan lagi. Ah, itu jadi isinya 8 sepaket itu, tutup klep depan belakang, tutup apa gear centric, terus tutup gear starter, tutup magnet sama yang tutup filter oli. Jadi isinya 8 nih kalau nggak salah tadi. Itu dari Scarlett yang bahan CNC. Terus cover gear dia pakai dari TLD tuh. TLD. Footstepnya ini Expedition kayaknya. Ya kalau nggak salah Expedition. Kalau pedalnya juga ini Expedition, udah kelihatan tuh. Cuma ini kayaknya untuk
pedal rem sama footstep kayaknya emang udah bawaan motor kayaknya ya. Jadi soalnya ini udah kelihatan bekas pakai. Terus apa lagi ya? Sebelah kanan kayak pedal rem. Oh iya, pedal rem. Nah, ini dia. Untuk pedal remnya ini dia ganti juga pakai TLD. Jadi pedal rem pakai TLD, pedal persnelingnya pakai Expedition. Footstepnya juga pakai Expedition. Terus kita pindah ke bagian kaki-kaki nanti terakhir. Pemanisnya dulu yang kecil-kecil. Kaliper belakang dia pakai RCB yang ini yang 4 piston apa 2 piston? Oh, 2 piston. Ini pakai RCB yang 2 piston. Kalau udah 2 piston gini dijamin remnya patkem. Cuma kalau kata gua untuk belakang itu pakai 2 piston terlalu over. Bagusnya ya 1 piston juga sebenarnya udah cukup sih. Kalau 2 piston ya mungkin terlalu over karena takutnya kalau misalnya sekali kita ngerem itu langsung ban belakang tuh langsung ngunci. Kalau ban belakang langsung ngunci, ya itu pasti efeknya langsung slide motor deh. Jadi kalau kata gua untuk bagian belakang pengereman belakang itu lebih bagusnya pakai 1 piston, tapi terserah sih kalau kalian mau pakai 2 piston juga ya bebas sih. Itu gimana kalian? Kecuali kalau untuk bagian depan, 2 piston atau lebih juga bagus. Karena kalau untuk bagian belakang pakai 2 piston atau hampir 4 piston tuh kayaknya terlalu over karena takutnya kalau sekali ngerem itu bannya langsung ngunci, efeknya nge-slide pasti. Jadi ya motor bukannya berhenti, malah bannya doang yang nge-slide gitu. Kalau si kalipernya apa yang terlalu over gitu. Terus kita pindah ke bagian pengereman depan dia diganti juga tuh. Pakai RCB juga. Nah, ini RCB yang 2 piston juga. Jadi jadi kaliper depan sama kaliper belakangnya tadi itu sama, RCB 2 piston. Nah, jadi kalau untuk bagian depan 2 piston mungkin cukup karena emang minimalnya bagian depan tuh 2 piston. Lebih 3 4 piston juga lebih bagus sih. Terus untuk piringan depannya dia pakai merek apa sih ini? Cross One. Cuma ini bukan semi floating, ini fix, yang tipe fix. Kan kalau semi floating dia ada bundaran-bundaran penyambungnya gitu kan. Kalau untuk perbedaannya semi floating tuh dia enggak terlalu goyang, kalau full floating tuh dia goyang. Diginiin tuh bunyi pasti kalau floating. Terus pengereman selang rem juga dia pakai apa ini? Oh, selang rem Scarlett atau apa ini? Oh, tulisannya udah kehapus. Kayaknya pakai Scarlett, enggak tahu Scarlett apa RCB gitu selang remnya. Terus untuk handle-handlenya ini master rem depan dia pakai Brembo-an. Ini udah bawaan motor kalau untuk master remnya sama si apa namanya? Si handle koplingnya ini udah bawaan motor. Jadi bukan modif di sini. Ini Brembo-an. Brembo Super Copy gua ngomongnya lah. Terus untuk stangnya dia pakai Scarlett. Nah, jadi ini untuk stangnya dia pakai yang tipe fat bar tinggi, tapi yang tinggi bukan yang low. Ini dari Scarlett. Kalau untuk risernya ini bawaan USD, nanti kita review belakangan. Terus bagian monosok belakang dia pakai Scarlett yang tabung. Nih, jadi tabung pisah. Pakai Scarlett. Ini bisa disetting, ada settingannya di sini. Cuma nanti aja sama si orangnya aja yang setting biar dia nyesuaiin. Terus untuk gear dia pakai enggak tahu ini merek apa ini. Ini kayaknya bawaan motor juga karena udah ada bekas pemakaian. Rantainya ini gearnya dia pakai yang 428 karena kelihatan kecil. Rantainya juga nggak tahu ini merek apa ini. Terus arm dia pakai replika KTM yang dari Lislas. Kita naikin dulu footstepnya nih. Ini armnya dia pakai replika KTM dari Lislas. Ini yang bahan besi. Cakep kan? Jadi replika KTM dari Lislas bahan besi. Terus untuk wheelsetnya dia pakai Virosi Sprint XD ukuran 300, belakang depan 250. Kenapa ukuran kecil ya? Mungkin karena ownernya nyari tenaga, karena kalau untuk wheelset ukuran kecil kayak gini dia ringan ketimbang ukuran yang besar. Ya tergantung selera juga sih, kalau besar emang lebih ketampilan, kalau kecil kayak gini emang lebih ke tenaga, biar tenaganya lebih enak. Terus wheelset ukuran 300, belakang 250, depan. Bannya ini pakai Maxxis Extra Max ukuran belakang 130/70. Kalau yang depan nih pakai, dia beda ban depannya. Ban depan nih pakai apa nih mereknya? Zeneus ukuran berapa sih ini? 120/70. Jadi ukuran ban depan sama belakang beda tipis.
depan 120, belakang 130. Terus untuk tromolnya dia pakai Expedition kayaknya. Expedition apa Scarlett sih ini? Yang dua warna. Jadi dua warna, ada merah sama hitam tuh. Cakep kan? Terus untuk jari-jarinya ini pasti pakai Scarlett. Ini yang Nepal Gold. Cuma ini jari-jarinya yang ukuran kecil. Terus bagian depan juga sama. Tromolnya pakai 2 tone yang maksudnya dua warna, merah hitam. Tuh. Jari-jarinya juga sama pakai Scarlett. Untuk panjang jari-jari gua enggak hafal karena biasanya panjang jari-jari itu udah menyesuaikan sama velg. Udah sepaket lah di penjualan. Terus semuanya udah. Kalau untuk knalpot ini dia bawaan. Bawaan motornya, jadi enggak diganti. Apa ini? GP7 Predator. Ini yang tipe lama. Model lama. Jadi si ininya udah bawaan knalpotnya. Terus untuk karbunya dia pakai apa ini? Scarlett kah? Enggak kelihatan merek. Karbunya pakai P28, cuma enggak tahu merek apa ini, Scarlett kayaknya atau apa gitu. Kita cobain suaranya. Kok enggak nyala, Cuk? Karbunya minta di setting. Karbunya minta disetting lagi, terlalu irit. Digas ngok. Terus apalagi ya? Sekarang kita ke USD-nya. Semuanya udah kan, karbu semua, kaki-kaki udah, ban, velg udah semua. Sekarang kita ke bagian USD. USD-nya dia pakai MGV Padel Kevik ya. Biasanya ada di sini tulisannya. Kayak antara MGV sama Del Kevik gitu. Ini yang model HT. Jadi MGV Del Kevik itu ada yang model HT tuh. Si triple clamp-nya kan cakep nih. Modelnya model HT. Cuma bedanya kalau sama HT, yang HT pure HT itu dia nggak ada dudukan kunci kontak. Tapi kalau misalnya MGV atau Del Kevik yang model HT itu, dia ada dudukan kunci kontak kayak gini nih. Jadi udah bisa kunci stang. Tuh. Jadi nggak perlu kalian repot-repot bikin dudukan kunci kontak sama dudukan lampu kalau misalnya kalian pakai yang merek MGV atau Del Kevik, tapi yang model HT gini ya. Tapi kalau misalnya kalian pakai yang pure HT buat KTM itu kalian harus menyesuaikan di bagian komstir, terus di bagian dudukan kunci kontak. Kalau yang model kayak gini ya, MGV HT yang emang PNP buat KLX, CRF sama WR itu komstirnya udah PNP, terus dudukan kunci kontaknya juga udah PNP. Jadi kita tinggal pasang aja. Kalau misalnya yang pure HT buat KTM tuh itu harus ada rubahan. Pokoknya rubahannya banyak lah. Terus ini kalau cover USD-nya dia masih pakai bawaan. Jadi enggak diganti yang pakai apa model KTM. Kalau untuk bracket piring apa bracket kalipernya ini udah sepaket sama USD-nya. Jadi kalau kita beli udah sepaket. Terus apa lagi ya? Kalau lampu tembaknya ini dia enggak tahu pakai merek apa ini. Enggak kelihatan mereknya, Cuk. Luminos kayaknya. Kalau coba kita tes lampu, kelihatan nggak? Mana sih saklar lampunya teh? Oh itu kelihatan. Oh harus mesin nyala tuh. Tuh. Ah mati cuk. Nah itu untuk lampu tembaknya. Merek Luminos. Dia yang di stang. Kalau bracketnya ini udah bawaan ya, bracket lampu tembaknya. Udah bawaan lampunya. Jadi dipasang di bawah handle. Sebenarnya kalau untuk lampu tembak kayak gini, bracketnya kalian menyesuaikan sama motor. Kalau misalnya bisa dipasang di bawah handle ya dipasang, tapi kebanyakan dipasangnya di bawah stang sini. Pakai bracket lagi. Tapi tergantung motornya juga sih. Oke. Ini decal semua udah, monosok semua udah. Berarti udah selesai. Saklar-saklarnya ini diganti enggak ya? Oh ya diganti, cuma ini nggak tahu merek Domino gitu. Ini yang udah ada, ini untuk gasnya dia pakai yang udah ada saklarnya tuh. Jadi ada engine cardnya. Cuma nggak tahu merek apa ya, merek Domino, Domino kayaknya. Sepaket sama yang kiri kanan. Untuk saklar ini saklar apa, lampu atau apa? Dia pakai CR7. Ini lampu apa nyala ini? Untuk saklar ini dia pakai CR7, cuma nggak tahu fungsinya buat apa. Oke, jadi udah semua, nggak ada lagi kan?
Jadi buat kalian yang mau modif supermoto atau trailnya bisa langsung aja ke Faisal MX Shop. Kalian punya budget, jadi kalau di Faisal MX Shop nanti menyesuaikan sama budget kalian. Misalnya budget kalian berapa, tapi pengen modifnya kayak gini-gini, nah itu nanti bisa dikasih saran mau tukar tambah part-part yang bisa ditukar tambah gitu. Jadi biar budgetnya nggak terlalu ngebengkak atau nggak terlalu mahal. Jadi enaknya di Faisal MX Shop itu kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian pengen modif nih di Faisal MX Shop, tapi kalian pengen misalnya segitiga, bang gue mau pesan segitiga apa USD, tapi segitiganya pengen warna ungu atau warna-warni gitu, itu bisa di custom nanti, bisa di analyze ulang, cuma ya pasti ada tambahan biayanya. Jadi kalau di Faisal MX Shop kalian bisa request sesuai maunya kalian kayak gimana. Kayak misalnya wheelset, velg nih, kalian mau warna-warni, mau setengah warna, atau mau motif tulisan-tulisan supermoto kayak gitu, itu bisa. Kalian bisa langsung aja request ke Faisal MX Shop. Nanti tinggal ada, paling ada tambahan biayanya. Jadi di Faisal MX Shop, modifnya bisa kalian request sendiri, warnanya mau kayak gimana, modelnya mau kayak gimana, budgetnya berapa, nanti kalau misalnya kurang bisa ditukar tambah sama part-part yang bisa ditukar tambah. Oke, untuk ordernya kalian bisa langsung aja ke Faisal MX Shop Instagramnya atau WhatsAppnya. Kalau untuk daerah Bandung kalian bisa langsung aja datang ke di Lembang, daerah Lembang. Pokoknya farmhouse turun-turun lewat sedikit lah ada belok kanan, nanti minta Sherlock aja ke adminnya. Kalau untuk luar Bandung itu kalian bisa kirim-kirim, pokoknya dijamin aman. Karena ya masa ya gue ngiklanin penipu anjing, gak mungkin ya kan. Oke, jadi mungkin cukup sekian untuk video review hari ini. Ini tadi mau, ini buru-buru sih reviewnya karena ini motor mau langsung di-towing dari sini. Gak tahu di-towing ke Jakarta tuh kemana gitu, karena si ownernya pengen langsung di-towing beres ini. Oke, jadi nanti ditunggu lagi video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk modifnya langsung aja ke Faisal MX Shop, sama dekalnya juga. Jadi dekalnya juga di Faisal MX Shop sepaket. Oke, okay, see you next video. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.